Pagi hari ini aku segera datang ke lokasi untuk periksa perangkap yang sudah lamanya seminggu. Pas aku sampai sudah ada penampakan ikan. Talinya segera aku tarik, gunanya agar pintu perangkap tertutup, agar ikan tidak langsung lari keluar. Perangkapnya aku taruh pas di bawah akar kangkung, agar ikan paling banyak berkumpul mencari makan. Perangkap aku tertanam di lumpur, rasanya berat sekali. Aku tetap semangat untuk angkat perangkap naik ke atas. Saatnya untuk aku periksa. Umpannya aku pakai daun kangkung. Kangkungnya sudah berkurang karena mungkin sudah lama aku rendam. Ternyata di dalam sudah ribut. Pas aku lihat aku kaget. Ini batu sebagai batu pemberat. Yang ribut tadi ternyata ikan. Wah, ternyata di dalam perangkap sudah banyak sekali ikan. Aku dapat ikan kosa. Ini ikan kosa betina, lumayan besar-besar. Ternyata ikan kosa di sini banyak. Dan ternyata masih banyak lagi. Ikannya galak-galak semua. Aku juga dapat anakan ikan kosa. Ini masih mungil. Dan masih banyak yang lain. Ada juga keong. Ukurannya macam-macam. Saatnya aku tuang ke tanah untuk melihat hasil perangkap. Wah, ternyata banyak sekali. Dan pagi hari ini aku sangat senang. Aku kira perangkap aku tidak ada ikan. Ternyata di dalam sudah banyak ikan. Dan ini hasilnya. Sampai-sampai aku kebingungan karena ikannya pada kabur. Aku segera bergegas untuk mencari lokasi spot yang baru.